semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita ketahui bahwa pemerintah tengah berupaya untuk mengganti siaran TV analog ke siaran TV digital. Dilansir dari website Kominfo mengenai siaran digital, bahwa perkembangan persiapan ASO nasional atau analog switch off, kesiapannya secara nasional sampai dengan 2 November 2002, ya, yaitu migrasi siaran televisi analog ke digital dilakukan di 112 wilayah layanan yang meliputi 341 daerah administrasi kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan sekarang itu sudah akhir Oktober ya, sudah mulai November, maka kemungkinan ya siaran analog akan ditiadakan. Maka dari itu, saya berinisiatif membeli antena digital untuk siaran TV di rumah. Walaupun TV saya sudah Android, tapi jika ingin menonton siaran TV, harus pakai kuota internet. Jadi saya coba beli antena digital ini, sekaligus mengecek apakah siaran digital sudah tersedia di daerah saya atau belum. Video kali ini saya akan coba pasang antena TV merek Toyosaki, outdoor TV antena. Sebelumnya, mari kita lihat dulu isinya. Oke, kita buka dulu paketnya. Ini sudah saya buka tadi sedikit ya. Ini mereknya Toyosaki All-in-One 220AW. Oke, kita buka ya. Dia paketnya Toyosaki outdoor TV antena. Di sini ada beberapa fitur yang disediakan, ada UHF, ada booster. Kemudian ini ada analog dan digital. Ini bisa digunakan untuk decoder digital ya. Kemudian ini ada beberapa penggunaan untuk outdoor, kemudian bisa di indoor, bisa di traveling, bisa untuk berlayar ya, tahan segala cuaca. Ini dia kemasannya, dia fitur-fiturnya ya. UHF, booster, analog dan digital siaran, high gain sama ini ya, ini ada dua. Kita buka dulu isinya seperti apa. Ada apa saja di paket pembeliannya? Ini adalah, oh ya, ini adaptor kayaknya. Kemudian ini unitnya. Ini ada skrup ya, untuk memasang di tembok. Ini adapter dicolokkan ke sumber daya sebagai booster. Ini adalah unitnya. Dilengkapi dengan buku panduan dan kartu garansi. Ini buku panduan pemasangan Toyosaki outdoor TV antena. Kemudian ini adalah unitnya. Jadi ini ada untuk dipasang untuk ke ini apa, besi atau pipa ya, untuk outdoor. Dilengkapi dengan kabel sekitar 10 meter. Kita buka dulu adapternya yang digunakan untuk sebagai booster ya. Ini dia. Ini yang masuk ke TV. Ini yang ke inputan TV. Ini ada dua ya. Dan ini ada lampu indikator, ini ada dua, yang ini ke antena, yang satunya ini ke TV yang lain. Ini bisa untuk dua TV berarti. Oke, kita lihat, ini dia, ada untuk TV 2, TV 1. Ini bisa untuk dua TV dengan satu antena ini.
lumayan ya. Kalau kalian punya TV lebih dari satu, ya dua lah ya, kita bisa gunakan satu antena. Oke, kita akan sambungkan antenanya ke televisi. Nah, ini dia untuk boosternya ini. Ada indikator, kemudian ini ada dua. Ini dari yang ke antena, ini yang ke TV 2 kalau kita punya TV-nya ada dua. Kalau satu ini yang TV 1 nih. TV 1 pakai langsung kabel ini ya. Kita masuk ke inputan antenanya ini. Oke. Ya. Pastikan udah terpasang dengan baik ini. Kemudian ini masukkan biasalah seperti ini. Antena pada umumnya, kemudian kita kencangkan. Pastikan sudah kencang nih. Belum saya lepas ya. Kita coba indoor dulu. Seperti apa? Yuk, kita cek. Pilih inputan ya, ini ada beberapa inputan untuk TV dan kita pilih yang antena. Oke, kemudian kita disuruh scan channelnya. Caranya ini ya, bentar, pengaturan kita masuk ke setting, kemudian channel, pilih channel dan channel scan, masukkan kode pos centang. Oke, ini posisi di tempat saya, apakah ada sinyal digital atau enggak. Enggak ada ya. Aduh, ini karena posisinya di daerah ya, di desa ya, digital nggak ada. Coba kita bawa keluar ini antena, apakah nanti ada gambarnya atau tidak. Oke, kita ulur nih ya, kita masih sendirian. Oke, kita bawa ke luar nih. Kalau ada ya syukur, nggak ya memang wilayah saya yang susah. Nah, ini udah keluar. Oke. Ini sudah di luar, kita coba ini posisinya di luar ruangan. Ini mungkin kalau dipasang bagus ya. Coba taruh sini aja lah. Taruh sementara ini di sini nih. Oke. Ini mungkin kalau ditaruh di atas sana bisa bagus ya. Ini coba di luar dulu, kita scan. Scan lagi. Scan lagi ya. Remote mana remote? Ya. Kita coba scan lagi. Ini ke scan channel. Oke. Apakah berhasil? Dari 51% nggak ada channel yang mampir. Ya, 70%. Kayaknya memang lokasinya mungkin ya yang belum tercover ya. 100%.
masih proses. Kayaknya nggak ada nih. Antenanya atau memang lokasi? Kayaknya lokasi. Oh, ada 5 channel masuk. Wah, ada 5 ini. Ya, kelihatan. Alhamdulillah. Oh, ada 5 channel yang tercover nih. Apa aja kira-kira di daerah saya ini ya? Nah. Oke, kita kembali. Wah, ada TVRI. Wah, lumayan nih ya, bisa nonton TVRI nih. TVRI terus lainnya apa ini? Ini enggak ada ya. TVRI 4. Wah, kelihatan nih ada olahraga. Adik, jangan ke situ. Ini anak olahraga ini TV Sport. TVRI lagi, TVRI 3. TVRI dan TVRI Jateng. Ini channel keberapa ini ya? Ini adik masuk TVRI Jateng nih. Dan TVRI Nasional. Ya udah cuman 4 TVRI semua, TVRI Jateng, TVRI Nasional dan TVRI Olahraga. Cuman TVRI di daerah saya nih ya. Bagaimana kalau kita coba scan di analog TV ya? Untuk analog sinyal ya, saya taruh di sini nih. Enggak ada tempatnya kali. Harusnya kalau bisa di ini kabelnya ya, masuk ke sana. Tadi di sini ya untuk digital. Coba untuk di sana untuk scan analog ini. Harusnya pakai tiang itu bisa lebih maksimal. Oke, ini untuk coba-coba aja. Analog TV nih, please scan channel. Kita coba scan apakah ada gambarnya. Oke, ini analog. Untuk analog TV apakah ada ya? Kita coba dulu, scan dulu. Oke, berhasil ini untuk analog ada 8 channel tapi blur semua ini. Ya, ini karena posisinya ini belum di coba ya. Ini ada apa aja? Ini enggak jelas nih. RTV, ada RTV. Kemudian ini apa ini ya? Semut namanya apa ya? Ah, ini kayaknya TV One kayaknya. Ini apa? Ini kalau diatur nanti mungkin lebih jelas ya. Ini ada Kompas TV. Ini apa? GTV nih, GTV. Ya. Ini lumayan kelihatan nih. Lumayan kelihatan ini SCTV. RCTI, wah lumayan jernih nih untuk analog. Channelnya ini channel analog lumayan ya ternyata di sini ya, tapi sayang sebentar lagi akan hilang. Kemudian ada Indosiar ini untuk analog TV. Oh, lumayan bersih. Kemudian yang pertama ada MNC ini lumayan jernih. Ini ada 8 channel ya. Hanya TVRI itu di daerah saya, berarti antenanya berfungsi. Hanya saja di lokasi tempat tinggal saya itu belum tercover semua siaran digital ini. Mohon mungkin pemerintah bisa memberi fasilitas untuk menguatkan sinyal atau menambah pemancar biar area Jateng itu semua dapat, terutama saya di Wonosobo ya. Nah, di Wonosobo itu masih susah untuk siaran digital ini. Tolong untuk pemerintah bisa memperhatikan karena sinyal untuk analog UHF ini akan segera ditutup ya, atau mungkin sudah ditutup. Saya jarang juga nonton TV ini, siaran digital hanya dapat sinyal TVRI ini. Mohon untuk bisa di
tambah lagi fasilitasnya atau pemancarnya atau apapun itu, biar bisa masyarakat secara umum bisa menikmati siaran digital secara keseluruhan. Oke, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe jika belum, share video ini jika bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hanya TVRI ya, TVRI lagi, SD2 nggak ada apa-apa, kembali lagi mungkin.